Binmas Srengseng Aibtu Agus Sudrajat dengan bertempat di halaman sekolah TK Eksis Abata di Srengseng, Jakarta Barat mengikuti kegiatan silaturahmi akbar dan serap aspirasi bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun beberapa hal yang dibahas adalah tentang urgensi pendidikan Islam dan peran masyarakat dalam melahirkan generasi muda yang cinta tanah air dan berjiwa pejuang. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih sekitar 200 orang. Selain Gubernur DKI Jakarta, juga dihadiri oleh Zain, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Heryanawati, Dewan Pembina Yayasan, Urip Asih, Kasudin Pendidikan 2 Jakarta Barat, Dr. Wening Tias Purnomo Rini, Kasudinkes Jakarta Barat, Agus Ramdhani, Camat Kembangan, Kompol Supriyadi, Perwakilan Kapolsek Kembangan, beserta para lurah wilayah Kembangan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur dapat berkumpul dalam acara silaturahmi akbar ini. Gubernur berharap antara aparat Pemda agar selalu dekat dengan warga, sehingga aparat tahu apa yang disampaikan dan diinginkan oleh warga. Selain itu, Anies juga ingin tetap menjalankan program kampanye yang dulu pernah dijanjikan, yaitu membuka lapangan pekerjaan dan pendidikan. Dari Jakarta, Binmas Srengseng, Aibtu Agus Sudrajat, Tribrata TV, Salam Tribrata.